Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah rahmah dan nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berterusan. Dan nikmat yang terbesar antaranya ialah nikmat kita dapat beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga dapat menuntut ilmu-ilmu khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita sedang tekuni karya ini, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan dari kitab yang besar ini kita sedang membaca bab yang pertama, iaitu bab berkaitan dengan ilmu. Walaupun kitab yang kita sama-sama baca ni kitab terjemahan lah, terjemahan bahasa Melayu, asalnya mungkin Indonesia juga ni, tapi tuan-tuan yang boleh berbahasa Arab misalnya, bolehlah pergi kepada kitab yang asal. Dan yang lebih mendalam lagi, kalau nak pergi, boleh pergi kepada satu kitab yang merupakan syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Az-Zubaidi atau Az-Zabidi, Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi, Al-Shahir bil Murtada Az-Zabidi. Dia lebih masyhur dipanggil Murtada Az-Zabidi. Kitabnya ialah kitab Ithaf Sadat Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Ini kitab mensyarahkan semua perkara yang kita duk baca melalui kitab Ihya Ulumuddin ini. Misalnya kalau disebut nama, nama tokoh, nama ulama, nanti kitab yang ditulis oleh Murtada Zabidi ini dia akan huraikan siapa dia, orang itu dari mana, kemudian latar belakang dia. Kalau ada hadis-hadis yang berkenaan, tambahan-tambahan hadis akan diberikan. Status-status hadis ni pun dalam Ihya ni pun dihuraikan juga oleh Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi. Jadi siapa level tinggi itu bolehlah pergi kepada Murtada Az-Zabidi, ya. Lepas itu datang beritahu saya lah, jadi boleh sama-sama mengajar kat sini. Kan? Saya tak ni sangat. Kalau ada yang lebih hebat tu boleh, boleh gantilah saya. Lama dah mengajar saya ni. Baik, kita sedang berbicara tentang bab fardu ain dan fardu kifayah. Sebab ni bab kitab ni kitab ilmu, kitab bab tentang ilmu dalam Ihya. Jadi semua tentang ilmulah. Tapi bab yang sedang kita baca ini adalah bab kedua yang bertajuk tentang fardu ain dan fardu kifayah. Dan dalam perbahasan itu ada perbahasan tentang kedudukan ilmu-ilmu, termasuklah ilmu fiqah, termasuklah ilmu kalam. Dan antara poin penting yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ialah ilmu fiqah ini, fiqh ini merupakan ilmu yang menekankan tentang aspek-aspek
perbuatan dan luaran, perbuatan luaran kita, dan hukumnya apa? Sebab itu dia banyak hukum hakam dalam fiqh ni. Hukumnya wajib, hukumnya harus, hukumnya haram, hukumnya makruh dan lain lagi. Dan ulama-ulama besar dalam bidang fiqh itu macam yang kita dah sebutlah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ini antara imam-imam besar dalam fiqh yang telah membina mazhab. Disebabkan pandangan mereka, ijtihad mereka itu cukup hebat, ramai pengikutnya, dan akhirnya jadilah satu mazhab. Kalau empat orang tu jadilah empat mazhab. Dan yang kita duk ikut ni ialah mazhab Syafi'i. Tetapi yang nak ditekankan oleh Imam Al-Ghazali di sini bukanlah kehebatan mereka dalam bidang fiqh itu. Yang nak ditekankan oleh Imam Al-Ghazali ialah mereka ini walaupun hebat dalam ilmu fiqh, tetapi mereka juga hebat dalam ilmu-ilmu akhirat. Ilmu akhirat ini ilmu-ilmu kerohanian yang lebih berbicara tentang dalam. Tadi kan fiqh itu luaran, perbuatan, amalan, kan? Tapi agama Islam ni dia bukan yang luar saja. Yang lebih penting ialah dalaman hati dan jiwa kita itu. Kerana dalam kita beribadah yang ada perbuatan itu, ada juga perbuatan hati, iaitu khusyuk. Ada juga perbuatan akal, iaitu i'tiqad. Kita kena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak, apa guna kita tunduk, sujud, rukuk, bagi salam, tahiyat dan lain-lain lagi kalau kita tidak beriman dengan Allah dan kita tidak khusyuk dalam tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusyuk dan tunduk dan beriman itu dia bukan bab fiqh. Itu bab akidah, bab tasawuf dan lain-lain lagi. Yang itu kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang hebat dalam fiqh seperti imam yang empat ini semuanya hebat juga dalam kerohanian mereka. Contoh, mereka itu seorang yang zahid, yang zuhud dengan dunia, tidak memandang dunia. Mereka itu abid, orang yang kuat beribadah. Mereka itu cukup prihatin terhadap permasalahan-permasalahan umat Islam yang dibicarakan melalui hukum hakam yang sedang mereka tulis dan bicarakan itu. Dan mereka itu tidak mencari apa-apa dalam perbicaraan, perbahasan, penulisan mereka dalam fiqh itu melainkan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buktinya banyak, dan kita dah baca dah pun, buktinya cukup banyak. Dan kita telah bicara imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan hari ini kita nak baca Imam Abu Hanifah, muka surat 120. Dalam terjemahan lah. Dan Imam Abu Hanifah ni pun hebat sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i. Cuma Imam Abu Hanifah ni dia lahir di Kufah, dan dia hebat di Kufah dan di Iraq. Berbeza dengan Imam Malik itu di Mekah dan di Madinah akhirnya, di Madinah khususnya. Dan di Kufah dan Iraq ini, Baghdad tu, dia punya pendekatan sedikit berbeza dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, kerana dia lebih, mazhab yang kuat di sana adalah mazhab dia panggil ahli ra'i, mazhab yang menggunakan akal lebih. Dia lebih banyak penghujahan akliyah dan lain-lain lagi dalam menentukan hukum. Okey, tak ada masalah. Dalam Islam, akal juga penting, pertemuan yang kita selalu sebut. Tak ada masalah. Cuma adalah sedikit perbezaan dalam perbahasan, dalam istinbat hukum. Mazhab Hanafi itu berbanding dengan mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki. Dan Imam Abu Hanifah ni dia belajar dengan ramai tokoh-tokoh, termasuklah para sahabat, sebab dia agak awal. Dia lahir itu 80 Hijrah. Dan 80 Hijrah itu agak awal lah. Tak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan para sahabat. Sempat bertemu dengan para sahabat dan para tabi'in. Menuntut dengan 200 orang ulama, termasuk seorang sahabat yang bernama Malik bin Anas.
Anas bin Malik, sorry, Anas bin Malik. Malik bin Anas, Imam Malik kan? Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Dan gurunya yang paling hebat ialah Hammad bin Sulaiman. Hammad bin Sulaiman yang dia belajar 20 tahun. Sebelum akhirnya dia ganti, ambil alih tempat Hammad bin Sulaiman. Ada satu kisah, saya pernah cerita dah kat sini. Imam Abu Hanifah dan gurunya Hammad ini. Ulang balik lah, ulang balik. Sebab ikut kelas pun 2 minggu sekali. Guru pun kadang-kadang tak datang. Jadi banyak lupa lah. Kalau tu kita ulang lah supaya yang baru datang tu boleh juga dapat manfaat. Tapi kisah ni kita ambil daripada kitab Aqidatun Najin yang ditulis oleh Zainal Abidin Al-Fattani. Kitab akidah. Dia punya kesahihan tu ialah sebab dia bukan hadis. Ini tentang imam kan. Jadi mungkin dia tak adalah ada di sahih ke hasan ke, dia tak ada tu, tapi masyhurlah, masyhur kita kisah itu masyhur, menunjukkan kehebatan Imam Abu Hanifah ini. Walaupun dia masih muda ketika itu, tapi dia berguru lama dengan Imam Hammad ni, Hammad bin Sulaiman ini. Satu hari itu keadaan atau suasana tempat mereka berada itu di Kufah lah kan, di Kufah, sedang didatangi oleh seorang ateis, seorang yang tak percaya bertuhan. Dulu dipanggil ad-dahri, ad-dahriyun, dahri ini maksudnya orang yang percaya kepada keabadian masa, the eternity of time. Bila orang percaya kepada keabadian masa, maknanya dia percaya kepada keabadian alam. Kalau dia percaya kepada keabadian alam, maknanya dia tak percaya bertuhan. Dahari, ateis lah, hari ini orang panggil ateis. Dan ateis ni datang, dia ganggu semua orang-orang yang dah beriman ni. Dia pergi ke masjid-masjid, dia pergi ke madrasah-madrasah, dia berdebat dengan orang-orang yang dah elok, pergi surau masjid jenis lah. Kan? Dia datang, dia pergi berdebat. Dan perdebatan itu selalunya dia menang. Kalah, habis keliru. Kan? Orang dah elok beriman dengan Tuhan, tiba-tiba jadi keliru, tak percaya bertuhan dah, disebabkan terpengaruh oleh ad-dahri ini. Sedangkan di situ ada Al-Hammad bin Sulaiman ni sedang mengajar di kawasan itulah. Dan salah seorang anak muridnya ialah Imam Abu Hanifah, belum imam lagi sebab masih muda lagi. Dan satu hari Imam Abu Hanifah melihat gurunya agak sugul, agak tidak gembira mengajar. Bila tak gembira tu, dah habis tu dia jumpalah dengan gurunya Hammad ni. Dia bertanya, wahai guruku Hammad, kenapa aku lihat engkau agak tak gembira hari ni mengajar? Maka Hammad mengatakan, aku mendengar ada seorang dahri, seorang ateis ni datang duk buat kacau dekat kawasan kita, dan gubernur pada ketika itu meminta aku pergi berdebat dengan dia. Gubernur meminta aku pergi berdebat dengan dia. Dan malam tadi dia kata, aku bermimpi. Bahawasanya aku bermimpi ada satu taman atau kebun yang luas. Tiba-tiba datang seekor babi hutan. Datang makan semua pokok-pokok yang ada, habis rosak tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua. Tinggal satu je pokok yang masih kuat. Dan dia nak makan juga pokok tu. Dan ketika dia nak makan pokok tu, nak makan daun-daun apa semua tu, datang seekor harimau. Datang seekor harimau melawan babi hutan tu dan memakan babi hutan tu, mati. Itu mimpi aku malam tadi. Tapi aku tak tahu apa takwil mimpi itu, apa makna mimpi itu, aku tak tahu. Kan? Kata Imam Abu Hanifah, dia kata, aku tahu takwil dia.
Aku boleh tolong engkau wahai guruku Hamad untuk mentakwilkan mimpi engkau ni. Kebun yang luas itu adalah kita punya kawasan ni, kita punya qaryah ini. Dan pokok-pokok yang besar, pokok-pokok yang banyak itu adalah majlis-majlis ilmu yang kita sedang buat ni dan banyak di tempat-tempat lain. Dan babi hutan yang datang memakan itu adalah dahri ini. Kerana dia habis semua pokok-pokok yang elok, dia pergi makan kan. Makna orang dah elok-elok belajar apa semua, pergi datang dia berdebat dan akhirnya orang tu jadi keliru. Tak percaya bertuhan pula. Dan pokok yang satu tu adalah engkau. Pokok yang tinggal satu tu adalah engkau. Dan harimau tu adalah aku. Wah, macam tu pula. Harimau tu adalah aku. Jadi esok bila nak pergi berdebat, kau bawa aku. Dia minta izin lah. Dia minta izin, wahai guruku, kau bawa aku bersama-sama, insyaAllah aku akan cuba berlawan, berdebat dengan dia. Okey, kata Imam Hamad, boleh. Jadi bila sampai masa nak berdebat tu, dia bawa sekali Imam Abu Hanifah yang masih muda ni. Pergi, tak tahulah ke mana, masjid ke, masjid lah rasanya, ataupun tempat orang berkumpul untuk menuntut ilmu. Maka dia naik ke atas mimbar dan seperti biasa, hari ini dia kata, siapa nak berdebat dengan aku pula? Siapa nak berdebat dengan aku hari ini? Tiba-tiba ada seorang yang muda je kan datang, aku nak berdebat dengan kau hari ini. Abu Hanifah lah. Terkejut dia kata, selama ni aku duk lawan dengan orang yang serban besar-besar, dia kata, jubah panjang-panjang, ini tiba-tiba budak nak berdebat dengan aku. Kata Abu Hanifah, dia kata, kau jangan banyak cakap, dia kata, lebih kurang macam tu lah ya, kau jangan banyak cakap sekarang ni, apa yang kau nak hujahkan? Okey, dia kata, aku nak bertanya, kalau Tuhan itu ada, Tuhan dekat mana? Kalau betul Tuhan itu ada, Tuhan itu di mana? Kata Abu Hanifah, Tuhan tidak bertempat. Karena dia menciptakan alam, dia tidak boleh menyamai alam, maka dia tidak bertempat. Apa hujah dia? Dia kata, apa hujah dan dalil engkau? Jadi minta tolong bawakan satu cawan minyak, satu cawan susu. Susu dekat negara Arab ni dia ada minyak kan, susu yang bercampur minyak lah. Okey, tapi tak nampak minyaknya, susu lah, datang tu susu lah. Sekarang dia tanya, okey, Abu Hanifah tanya, sekarang ni ini susu dalam gelas ni, sekarang ni kau percaya tak dalam susu ni ada minyak? Aku percaya. Kau tunjukkan ke aku kat mana minyak dalam susu ni, dekat atas ke, kat bawah ke, kat keliling ke, kat mana? Dia kata, mana ada, tak boleh tunjuk, dia kata. Minyak tu ada tapi tak boleh tunjuk. Itulah Tuhan. Tuhan, kalau minyak pun dalam susu kau tak boleh nak tunjuk, ini kan pula Tuhan, lagi kau tak boleh tunjuk. Tuhan itu khalik menjadikan, lagilah kau tak boleh tunjuk. Satu, kalah. Tak dapat jawab dia, terdiam dia. Apa lagi hujah kau? Okey, yang kedua dia kata, apa yang ada sebelum Tuhan dan apa yang ada selepas Tuhan? Kalau betul Tuhan tu ada, apa yang ada sebelum Tuhan dan apa yang ada selepas Tuhan? Kata Abu Hanifah, tidak ada yang ada sebelum Tuhan dan tidak ada yang ada selepas Tuhan, kerana Tuhan itu huwa awwaluhu wa akhiru, wal awwalu wal akhir. Dialah yang paling awal dan dialah yang paling akhir. Dan tidak ada yang sebelum Tuhan dan tidak ada yang selepas Tuhan. Apa dalil engkau? Senang aja, kata Abu Hanifah. Kau angkat tangan kau. Dia pun angkat tangan. Apa yang ada sebelum jari ibu dan apa yang ada selepas jari kelengkeng kau? Dia kata, mana ada. Jari ibulah yang paling awal, jari kelengkeng lah yang paling akhir. Kalau jari pun tidak ada yang lebih awal dan tidak ada yang selepasnya, ini kan pula Tuhan yang menjadikan alam, lagilah tidak boleh ada sebelum dan selepasnya. Kalau tidak, macam mana alam ni nak berlaku? Terdiam juga dia. Dua soalan, macam cerita Piramli tu kan, dua round kalah lah, bermarkah lah kan. Ada lagi soalan, kata Abu Hanifah.
Aku ada satu lagi, dia kata. Dia kata kalau betul Tuhan ada, Tuhan tengah buat apa sekarang? Tuhan tengah buat apa sekarang? Kata Abu Hanifah, dia kata tak kena cara kau tanya aku ni, dia kata. Sebab kau duduk atas mimbar, kau bertanya, aku nak menjawab kat bawah, boleh tak kau turun aku naik atas, dia kata. Jadi dia pun turun daripada mimbar, Abu Hanifah naik ke atas. Sambil naik tu dia kata, kau tahu apa Tuhan tengah buat sekarang? Tuhan sedang menurunkan orang yang jahil dan Tuhan sedang mengangkat orang yang alim. Lagilah kena dan tewas dan terdiam dahari tadi. Jadi itu je cerita dia. Sahih tak sahih, tuan-tuan carilah sendiri. Tapi kita ambil dia punya semangat itu. Ambil semangat dia. Kalau kita kenal siapa Imam Abu Hanifah, tidak mustahil cerita itu benar. Sebab ada satu kisah lagi nanti diceritakan oleh Imam Ghazali, bukan saya baca tempat lain lah, tentang debat dia dengan orang etis juga. Atau apa tu kan tak baca kitab kita kan. Nanti kalau ada masa kita cerita yang tu pula. Ha. Cerita juga. Nak juga. Boleh lah. Yang tu mudah je, tak panjang macam tadilah. Dia jumpa dengan dahri juga, jumpa dengan etis juga. Tapi dia kata kat etis tu macam tu jugalah. Duk sibuk kata Tuhan tak ada, Tuhan tak ada. Lepas tu dia kata, aku nak bagi satu cerita, satu analogi lah, satu cerita. Dia kata ada satu buah kapal sedang berlayar. Ramai penumpang. Kemudian ribut datang apa semua. Okey, steady kapal tu. Lalu kan lautan yang bergelora pun dia steady. Sampailah kepada pengkalan pelabuhan. Bila sampai ke pelabuhan, dia orang cek-cek, rupanya tak ada nahoda. Tak ada tukang bawa kapal tu. Tapi okey, daripada tu lalu bergelora pun boleh, okey. Etis ni kata, mana boleh kapal tak ada nahoda, dia kata. Dan banyak penumpang dan juga dapat lalu lautan bergelora, mana boleh tak ada penumpang, tak ada nahoda, tak ada yang bawanya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal tu pun kena ada nahoda, ini kan pula alam yang lebih canggih daripada kapal. Mesti ada yang buat dia dan mesti ada yang kawal dan juga memelihara. Itu cerita yang satu lagi lah. Sama juga, pakai logik saja. Pakai dalil akli. Itu sebab saya kata tadi Imam Abu Hanifah, sebab dia duduk di Kufah dan di Iraq akhirnya, di Baghdad, maka dia ada kekuatan akliyah yang lebih. Dan dia punya musuh pun canggih-canggih macam tadi tu. Macam TTDI lah, KL ni. Macam-macam sekarang ni orang dengan idea falsafah-falsafah datang. Maknanya orang TTDI kena ready. Siapa dia nak jadi Abu Hanifah TTDI ni? Kan tiba-tiba ada yang datang nak berdebat pasal secularism lah, pasal postmodernism lah, pasal feminism lah. Kena ready lah. Saya hamat cukup lah. Abu Hanifah kena ada seorang lah, tolong saya. Takut ada nak berdebat nanti. Okey, habislah cerita-cerita tu. Kemudian Imam Abu Hanifah ni merupakan tokoh yang paling awal menyusun perbahasan fiqh dengan baik, dengan tersusun. Itu antara tokoh fiqh yang awal. Ni saya tak baca lagi ni, sebab ni saya just tengok dalam kitab-kitab yang lain. Tak apa, kita baca dalam. Sebab dalam ini penekanannya adalah tentang, sama macam kita baca Imam Malik dan Imam Syafi'i, penekanannya ialah mereka ini walaupun tokoh dalam bidang fiqh tapi zuhud, tapi abid dan lain-lain lagi. Baik, kita baca. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala juga seorang abid yang atas, zahid dan arif billah. Seorang yang abid ni maknanya orang yang ibadah, kuat ibadah. Zahid ni bukan nama orang, Zahid ni maknanya orang yang zuhud, zuhud kepada dunia. Arif billah maknanya orang yang kuat makrifahnya, mengenal Allah Ta'ala dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amat takut kepadanya, amat takut kepada Allah dan menghendaki wajah Allah dengan ilmunya. Macam kita sebut tadi, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Wajah Allah tu keredaan Allah lah. Kan dalam bahasa Arab tu ibtigha'a wajhillah, untuk mencari wajah Allah, maksudnya mencari keredaan Allah.
Adapun dia, iaitu Imam Abu Hanifah, itu abid, orang yang kuat beribadat. Maka dapat diketahui tentang perkara tersebut dengan riwayat dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ni siapa? Anak murid dia. Pun hebat juga, seorang tokoh yang hebat juga. Yang mengatakan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah seorang yang di sini ditulis berperi kemanusiaan. Tapi tak kena ni, sebab saya tengok dalam bahasa Arab maksudnya lahu muru'ah. Dia seorang yang ada dignity, ada rasa kehormatan diri yang tinggi. Maknanya dia seorang jiwanya kuat dan jiwanya amat halus dan bersih dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muru'ah, dan banyak mengerjakan solat. Menurut cerita Hammad bin Abu Sulaiman, Hammad tadilah guru dia tu, Hammad bin Abu Sulaiman, menurut cerita daripada Hammad ni adalah Imam Abu Hanifah ini, dia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Seluruh malamnya hanya untuk beribadah. Dan menurut riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah ini menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah. Ada dua versi lah. Rupanya kisahnya ialah pada awalnya Imam Abu Hanifah memang separuh malam dia ibadat. Separuh malam itu dengan ibadat saja. Kita ni suku pun kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang tak ibadat langsung kan. Malam tengok buletin utama pukul 8. Lepas buletin ada pula rancangan drama. Kan ada bola pula. EPL kan. Nah, ibadatnya bila? Pukul 11 dah ngantuk, tidur. Nanti adalah sekejap sebelum subuh, bangun awal lah, itu dapat. Ini separuh malam. Itu pada awalnya. Pada satu hari, kita sambung lagi. Dia cerita dia bersambung tu. Pada satu hari, Imam Abu Hanifah lalu di jalan besar. Di jalan besar tu, di Kufah tu lah. Di pasar ke apa semua. Lalu orang menunjukkan kepadanya. Ada orang tunjuk dia. Sedangkan dia sedang berjalan. Dengan mengatakan kepada orang lain. Maknanya orang tu cakap ke orang lain, tunjuk ke Abu Hanifah. Itulah dia orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadat. Sedangkan dia baru separuh je kuat ibadat. Tapi orang dah cakap dah, dia ni sepanjang malam ibadat ni. Maka selepas itu, dia, Imam Abu Hanifah ni, menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadat. Lepas dia dengar orang duk kata dia tu menghidupkan seluruh malamnya untuk ibadat, yang sedangkan dia baru separuh aja dia ni, dia terus lepas tu dia beribadat sepanjang malam. Dan dia berkata, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tentang ibadahku yang tidak sebenarnya. Kan, orang tu cakap aku ni ibadat sepanjang malam, sedangkan tidak. Jadi aku malu dengan Allah. Kan, kita itu yang kita suka. Tak buat pun tapi orang puji kita. Betul. Kita cepat aja nak kata ya, sedangkan tak buat pun. Kita lah kan. Kita ni kan tak sehebat Imam Abu Hanifah. Pantang kena puji kan. Sedangkan Imam Abu Hanifah bila begitu saja dia dah rasa bersalah. Dan dia malu kepada Allah, dan lepas itu dia buat apa yang orang cakap tu. Bukan kerana orang lah. Orang tu tak tahu pun. Orang memang dah tahu dia tu kuat ibadat, tetapi dia melaksanakan dan beribadah sepanjang malam. Mengenai zuhudnya pula, tadi tu mengenai abidnya, maknanya kuatnya ibadat. Kalau mengenai zuhudnya pula, diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Asim, yang mengatakan bahawa aku diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah. Siapa dia Yazid bin Umar bin Hubairah ni? Tu yang saya kata, kalau ada kitab ni, kitab ittihaf ni, dia akan ceritakan siapa dia. Kita kena tak tahu kan? Bila tengok kat sini, dia kata sebenarnya Yazid ni adalah Gubernur Kufah pada masa tu. Gubernur Kufah pada masa tu. Maka aku datang menjumpai Abu Hanifah. Rabi' ni dia utusan Yazid ni. Yazid ni gubernur.
Jadi yang pergi jumpa Abu Hanifah ni ialah Ar-Rabi', itulah. Dia bagi tahu Imam Abu Hanifah, dia kata Yazid, iaitu gubernur, mahu mengangkat engkau menjadi pengurus Baitul Mal. Pengurus Baitul Mal pada masa itu macam menteri keuangan lah. Menteri keuangan. Siapa tak nak jadi menteri keuangan? Berebut. Kan? Berebut jadi menteri keuangan. Tapi Imam Abu Hanifah dia tolak, dia menolak, dan sebab dia tolak tu dia kena pukul. Dia kena hukum oleh gubernur sebanyak 20 kali rotan. Bayangkan, tak nak jawatan. Hari ni orang berebut nakkan jawatan. Ini dia menolak dan sebab dia tolak itu dia dihukum. Masya-Allah. Lihatlah, kata Imam Ghazali lah yang menulis kitab ni, lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah lari dari pangkat kebesaran dan bersedia menanggung azab sengsara hanya kerana nak menolak pangkat ataupun kedudukan. Terbalik ya, hari ini kita terbalik. Nak kena hukum pun pegang juga pangkat. Berkata Al-Hakam bin Hisham As-Saqafi. Ini cerita lain pula. Orang menceritakan kepadaku di negeri Syam satu cerita tentang Abu Hanifah. Cerita Abu Hanifah lagi ni. Bahawa beliau adalah seorang manusia pemegang amanah yang terbesar. Maknanya Imam Abu Hanifah ni kuat pegang amanah. Sultan pada ketika itu mahu mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan negara. Sama je cerita macam tadi juga. Sultan nak minta Imam Abu Hanifah ini memegang kunci perbendaharaan negara. Atau kalau dia tak terima, akan memukulnya. Kalau tolak, akan dipukul. Teruk betul ya zaman tu. Nak lantik kita, kalau kita tak nak, dihukum. Tapi begitulah yang berlaku. Maka Abu Hanifah memilih siksaan mereka daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia takut kalau dia pegang tu nanti takut tidak adil dan lain-lain lagi dan disiksa oleh Allah Taala, maka Imam Abu Hanifah memilih biarlah disiksa oleh manusia. Kemudian ada lagi. Diriwayatkan bahawa Abu Hanifah disebutkan namanya kepada Ibnul Mubarak yang tadi itu, anak muridnya. Lalu Ibnul Mubarak menjawab, adakah kamu sebutkan seorang lelaki yang diberikan kepadanya dunia dengan segala kemewahannya lalu ia lari dari kemewahan tersebut? Maknanya kalau cerita Imam Abu Hanifah yang terkenalnya ialah dia diberikan kekayaan tapi dia tak nak, tapi dia lari. Diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja', berasal dari setengah sahabat Abu Hanifah. Cerita ni datang daripada sahabat-sahabat Abu Hanifah, bahawa ada orang yang mengatakan kepada Abu Hanifah, Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur, ini salah seorang lagi khalifah ni, memerintahkan untuk menganugerahkan kepada tuan wang sebanyak 10,000 dirham. Banyak tu. Dirham tu banyak eh? Dinar paling tinggi, tapi dirham pun boleh tahan. Muhammad bin Syuja' mengatakan bahawa Abu Hanifah tidak bersedia menerima pemberian tersebut. Muhammad bin Syuja' mengatakan ketika sampai pada hari yang diduga wang itu akan dihantarkan kepada Abu Hanifah, maka ia, iaitu Imam Abu Hanifah, mengerjakan solat subuh, kemudian dia tutup badannya dan tidak berkata sepatah pun. Dia nak dapat duit ni, tapi dia punyalah tak nak duit tu. Lepas main subuh dia selimut macam orang demam lah, silap-silap macam orang dah mati lah kan, tutup sampai tu biar orang ingat dia dah mati, jadi tak jadilah nak bagi duit. Tapi lebih pada macam sakit lah kot. Maka datanglah utusan Al-Hasan bin Quhtubah membawa uang. Jadi orang yang nak bagi duit tu 10,000 dirham tu, datanglah ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah langsung tak bercakap apa-apa. Kan, dia duduk berselimut tu, dia senyap aja. Lalu berkata sebahagian orang yang hadir, beliau ni tidak berbicara dengan kita kecuali sepatah demi sepatah. Jadi agaknya adalah orang nak justify dia tu, nak selamatkan dia lah. Dia memang macam tu, cakap sepatah-sepatahnya.
Nah kan. Tapi memang betul, saya baca tempat lain memang Imam Abu Hanifah ni dia tak banyak bercakap, mungkin dia banyak menulis. Ertinya itulah kebiasaan beliau, maknanya memang dia memang macam tu. Kemudian maka berkatalah utusan itu. Itu silap tu ya, saya baca balik yang bahasa Arab, bukan yang berkata itu Imam Abu Hanifah, utusan tu sendiri bercakap, Al-Hasan tu. Berkatalah Hasan tu, letakkan wang itu dalam beg kulit dan bawanya ke sudut rumah. Sebab dia dah tak cakap apa-apa, tak apa. Ambil duit tu, letak dalam beg, letak dekat sudut rumah dia. Nanti kot dia terbangun apa semua, dia jumpa lah duit tu, kan? Masa tu tak boleh nak bank in. Letaklah kan, letak. Dan baliklah utusan tu. Kemudian sesudah itu Abu Hanifah perasanlah benda tu. Dan dia pun meninggalkan wasiat mengenai harta benda di rumahnya, termasuklah duit tu. Dia mengatakan kepada anaknya, apabila aku mati kelak dan aku telah kamu kuburkan, maka ambillah dirham yang puluhan ribu ini, bawakan balik ke Hasan bin ke Qutbah yang bagi duit kat dia tu, dan katakan kepadanya, ambillah barang simpanan engkau yang engkau simpan pada Abu Hanifah. Jadi seolah-olah dia tukang simpan saja. Lepas tu pulangkan balik dekat tuannya, kan? Pulangkan balik ke tuannya. Berkata anak Abu Hanifah, anak Imam Abu Hanifah kata, maka aku laksanakan wasiat tu. Lepas Imam Abu Hanifah meninggal dunia, memang dia bagi balik wang itu kepada yang memberi itu, Hasan tu. Dan Hasan itu berkata, rahmat Allah kepada ayahmu, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mahu sedikit pun mengulur tu kan, tentang agamanya. Dia tak nak langsung korbankan kehebatan agamanya. Kan, lebih kurang macam itulah maksudnya. Dia tak nak nanti kalau dapat duit daripada orang apa semua, nanti dia akan terkesan dari segi kehidupannya dan agamanya. Itulah hebatnya Imam Abu Hanifah. Ada satu kisah lain sementara itulah. Ada satu kisah lain hebatnya Imam Abu Hanifah ni lah. Dia ada jiran seorang ni, tak dalam ni lah, dan jiran dia tu selalu mabuk, minum arak, selalu mabuk dan selalu menyanyi-nyanyi, suka menyanyi. Antara yang dia nyanyi itu ialah, dia kata, semua orang abaikan aku. Dalam dia punya nyanyian itulah, ialah orang mabuk siapa nak layan. Jadi orang tak layan lah dia sebab mabuk, tiap-tiap malam menyanyi. Dan antara yang dia nyanyi itu, dia kata, orang semua tak layan aku, orang abaikan aku, dia kata kan. Orang lain, jiran-jiran lain rasa annoyed lah kan, rasa terganggu lah. Tak, Imam Abu Hanifah tak. Sebab tiba-tiba satu hari tu dia tak dengar pun yang mabuk ni nyanyi. Dan 2-3 hari tak dengar dah yang mabuk, jirannya yang mabuk ni menyanyi. Jadi dia pun rasa risau. Kan, dia pergi cari-cari-cari, rupanya orang kata dia dah kena tangkap. Gubernur dah tangkap dia, polis lah, polis dah tangkap dia, masuk penjara sebab mengganggu kejiranan. Imam Abu Hanifah pergi ke penjara, ke gubernur, minta merayu supaya dibebaskan jirannya. Peliklah gubernur tu, dia kata, jiran-jiran kau yang lain semua nak dia kena tangkap sebab duk ganggu, menyanyi malam-malam, mabuk-mabuk. Ini engkau nak supaya dia dibebaskan. Kenapa? Dia kata, dia jiran aku dan hak jiran kepada jirannya yang lain cukup tinggi dalam Islam. Malah ada hadis yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran. Jadi aku jiran dia, aku nak memuliakan dia, aku nak kau bebaskan dia. Begitu sekali. Jiran yang lain nak dia kena tangkap, dia nak supaya dibebaskan. Jadi gubernur hormat dengan Imam Abu Hanifah, lepaskan jiran yang suka mabuk dan menyanyi ni.
Lepas dia keluar daripada penjara tu, Imam Abu Hanifah pergi tanya dia, engkau diabaikan lagi ke atau sekarang ni ada orang yang concern dengan kau kan? Kan dia duduk nyanyi kata orang mengabaikan dia. Sekarang ni aku pergi selamatkan kau. Lepas tu terus dia bertaubat dan berguru dengan Imam Abu Hanifah. Jadi orang yang berilmu. Kerana sifat ihsan Imam Abu Hanifah tu. Kita kalau jiran mabuk siaplah 999 lah. Okey. Nak habis dah. Tinggal 3 minit je. Ambil sikit lagi. Ini cerita tadi tu diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah dipanggil untuk diangkat menjadi qadi. Lalu ia menjawab, aku tidak layak untuk jawatan itu. Patutnya bukan qadi aja, ketua qadi seluruh negara pun dia boleh jadi sebab hebat kan. Tapi dia kata aku tak layak. Jadi orang pelik lah, orang kata kenapa. Maka dia jawab, kalau apa yang aku cakap ni benar kan, kalau apa yang aku cakap ni benar, maka aku betul lah tak layak. Tapi kalau yang aku cakap tu bohong, orang yang pembohong tak boleh jadi qadi. Nampak tak? Ini sebab tu dia akal dia tinggi, hebat Imam Abu Hanifah. Dia diminta jadi qadi. Dia kata aku tak layak. Orang kata mana boleh. Dia kata kalau yang aku cakap tadi benar, memang aku tak layak. Tapi kalau yang aku cakap tadi bohong, pembohong tak boleh jadi qadi. Jadi dua-dua tak boleh. Lepaslah dia. Dia memang tak nak lah. Dia memang tak nak jadi qadi tu walaupun dia layak. Tapi dia buat style macam tu. Jadi kalau dia kata apa yang aku cakap ni, aku tidak layak ini benar ke tidak? Kalau benar, memang aku tak layak. Tapi kalau yang aku cakap ni bohong, seorang pembohong tak boleh jadi qadi. Itu logik dia. Cukuplah setakat tu. Ada lagi cerita sikit lagi sebelum kita sampai ke bab ketiga kitab ni, iaitu tentang ilmu yang terpuji. Ilmu yang dianggap terpuji tapi sebenarnya tidak terpuji, tercela. Itu insyaAllah tu menarik juga. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Kita sambung lagi nanti insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansyur alaina min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.